Sonora FM. Tujuh kantor pinjaman online ilegal di DKI Jakarta pada Kamis 14 Oktober kemarin digerebek Direktorat Tindak Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Dilansir dari Kompas.com, Dirti Pidexus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmi Santika menyatakan, tujuh orang ditangkap dalam operasi tersebut. Helmi menyampaikan lokasi penggerebekan antara lain di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Penjaringan Jakarta Utara, Taman Anggrek, Jakarta Barat, dan Cengkareng, Jakarta Barat. Ia menyatakan penyidik tengah mendalami sindikat pinjol ilegal yang beroperasi di Jakarta tersebut. Adapun para tersangka yang ditangkap penyidik Bareskrim memiliki peran sebagai desk collection atau penagih utang dan operator SMS blasting. Dari penggerebekan di 7 lokasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti. Beberapa barang bukti tersebut yakni modem, CPU, layar monitor, ratusan SIM card, dan juga laptop.